Hai teman-teman. Hai. Kamu lagi ngapain? Kita lagi tengah belakang cerita P. Ramlee. Oh, cerita P. Ramlee. Saya tahu. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak darah helana. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei-Mei, oi mari sayang. Ikutlah anak Mei-Mei, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei-Mei, jaga depan ada longkang. Mana? Lompat. Haiya. Lompat. Haiya. Lompat, Mei-Mei, lompat. Haiya. Sedap lagu tu. Lagu apa eh? Lagu perempuan gila, anak saudagar penipu. Aik, dalam cerita P. Ramlee, adakah lagu macam tu? Ada. Lucu banget. Asik. Kat sini. Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar peti. Pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Hei. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Main bawah talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Nanti balik, kau tarik aku pula. Boleh je. Jom makan aiskrim. Fizi, beli aiskrim ke? Mari belanja. Belanja kita orang juga. Dah sudah habis. Kesian. Korang, dia cik Os dah mula. Ihsan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy... Daddy? Loh, bateri dah habis pula. Ha, guna ni. 2 minit, singgit. Alah. Ihsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul, bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kat tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Senyuman Ros manis bagaikan gula. Jangan makan dulu. Pergi panggil opa. Yang itu. Saya suka. Tak makan. Yang itu pasti sudah matang. Wah!
pameran kereta. Inilah kereta elektrik. Daddy aku yang cipta. Cantiknya. Boleh naik? Boleh. Aku dah naik dah. Yeay! Ipin duduk di belakang. Biar cikgu yang bawa. Wah! Tekan butang merah untuk hidupkan enjin. Tu cikgu. Ha. Tu. Tekan pedal untuk mulakan perjalanan. Kenapa kereta ni berhenti? Rosak ke? Tenaga bateri elektrik sudah habis. Seronok naik kereta elektrik ni. Lepaslah Didi Kuisan. Baik, Opa. Apa sedih? Opa mana? Opa kata... Opa! Opa! Mari makan! Opa! Korang makanlah. Tak payah tinggal ke Opa pun. Opa tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opa dah merajuk. Opa! Nak salam! Bagusnya, kita orang dah tahu kau nak terus balik Indonesia. Kok kalian tahu? Kita kawan baik, tapi tak nak bagi tahu. Sampai hati. Kalian jangan marah. Kan sudah berkali-kali aku mengasih tahu ke kalian. Tapi kalian enggak peduli. Kamu adalah sahabat luar negara kami dari Indonesia. Iya. Seharusnya gitu. Tapi kalian gak melihat aku sebagai sahabat. Susani. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.